itu melintas di atas desa Gerongan secara rendah. Kronologi apanya saya nggak tahu. Nah, tahunya sudah ada menyebar berita bahwasanya ada pesawat hilang. Itu dari arah mana? Dari utara timur ke barat utara. Itu hilang kendali belok apa gimana Mas Adi? Kayaknya sih belok. Tapi pastinya saya enggak tahu. Itu memang pesawat latihan tempur ya? Kayaknya seperti itu. Rendah sekali dari desa, dari sekitar seratusan meter atau berapa? Seratusan meter ya. Karena tadi memang ya banyak yang memang warga bilang bahwa ini kok nggak biasa nih pesawat terbang rendah seperti itu dan hampir suaranya agak banget kedengarannya. Agak keras berarti ya? Agak keras. Itu dekat berapa meter kira-kira dari? Pokoknya dekat lah, katanya warga banyak ngomong dekat, nggak biasa nih, nggak biasa. Kadang kan memang ada dari teman-teman tni AU ataupun apa kan naik latihan kan ya nggak deket-deket kayak gitu. Ya. Cuman nggak biasanya. Oh tidak biasanya. Nggak biasanya meskipun yang lewat itu kadang tni AU ataupun tni AL nggak deket kayak gitu.